Dan selain merayu CEO Apple, Tim Cook, untuk membangun pabrik di Indonesia, Presiden Joko Widodo juga ternyata mengusulkan pembuatan Innovation Center yang bekerja sama dengan universitas terbaik di Indonesia. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Jokowi dan Cook memang banyak membahas soal pembangunan sumber daya manusia. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan satu ide agar Apple di luar membentuk Apple Developer Academy juga membuat inovasi-inovasi center bekerjasama dengan top universities yang ada di Indonesia. Ya, nah itu juga satu hal yang Pak Cook, Tim Cook itu juga sangat sangat eager untuk melakukan follow up, ya, untuk melakukan follow up. Banyak tadi juga dibicarakan bagaimana kita mendevelop human resources atau human development yang ada di Indonesia melalui Apple. Jadi establishment Apple di Indonesia itu satu, manufacturing sangat penting. Dua, human development yang ada di Indonesia, ya, mereka juga academy. Mereka developer juga academy. Human development dalam hal tadi yang innovation center, innovation center, Apple Developer Academy, ya, itu juga hal yang tadi dibicarakan. Itu semua investasi. Semua investasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.